Assalamualaikum guys, di video kali ini aku mau nge-review cobek batu asli ya. Karena aku udah beli berkali-kali itu ternyata yang aku beli itu palsu guys. Dan yang palsu hampir banget mirip sama yang asli. Nah jadi yang pertama kali beli ini aku yang ini ya. Kemudian aku beli yang ini ternyata juga kayak cat juga. Tapi ini dari tanah liat, guys. Yang terakhir ini aku beli nih, batu asli. Nah, langsung aja kita coba tes perbedaannya. Kalau yang ini kan udah pasti ya. Ini terbuat dari tanah liat, tapi sepertinya nggak bagus buat ngulek-ngulek karena dia kena ngulekan dikit itu kayak kegores dan catnya kayak pudar gitu loh, guys. Dan ini gampang banget kroel-kroelnya. Jadi aku nggak pakai ini. Padahal aku baru beli, harganya tuh cuma 7 ribuan, murah banget, tapi kayaknya nggak kepake malah. Nah next ini ada dua cobek ya, ukurannya hampir sama. Kita coba tes suara ya guys. Ini yang dari semen, ini yang dari batu asli. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya, yang semen yang batu asli. Kemudian itu waktu kita angkat, yang ini juga. Dia itu yang batu asli itu kayak lebih bunyinya kayak lebih apa ya, seperti batu gitu loh guys, kalem beda. Dan ini liatin, tiap aku ngulek itu dia itu kayak rontok terus gitu loh guys. Dan aku awalnya nggak tahu kalau ini batu semen dari semen ya, tapi setelah aku gunakan terus kok kayak rasanya kayak berpasir ya, ternyata ini palsu. Nah biasanya dites dengan peso ya. Beda banget kan guys. Dan ini kena peso itu enggak ada balur-balurnya ya. Kalau ini kan ada. Tuh, langsung ada kayak putih-putihnya. Nah, selain itu dari teksturnya, ini dipegang tuh kayak benar-benar dari batu asli, guys. Agak kasar gitu loh, guys. Kasar banget. Kalau ini itu dipegang halus banget. Nah lanjut kita coba pakai brush ya. Nah setelah diulek itu, ini tuh batunya udah mulai terkelupas ya guys. Sini semennya udah kelihatan, ini kalau terbuat dari semen buatan manusia. Kalau ini batu alami itu permukaannya tetap sama, nggak ada yang ngelupas-ngelupas, tetap halus. Kalau ini jadi permukaannya jadi kasar karena mengelupas. Sekarang kita coba bahasain ya, kita lihat. Dilihat guys, yang
ini tuh kalau dibasahin semakin mengkilap hitam. Kalau ini dibasahin tetap warnanya tetap sama.